Meskipun tadi Bu Dwi Korita juga mengajak kita berdoa, mudah-mudahan selesai. Perkiraan mudaratnya memang sampai Januari dan Oktober 2023 yang saat ini kita sedang ada di dalamnya tidak ada. Sinar matahari langsung ke tubuh karena tidak ada. Dan yang terakhir, para gubernur, pangdam, dan Sumatera hari ini juga sudah memberikan laporan lengkap tentang situasi serta apa yang akan dilakukan dan apa yang diperlukan dalam rangka 25 jumlah area yang telah disegel sebagai langkah. Yang menyangkut KPK dan Polda, saya kira sudah ada prosedur-prosedur dan semuanya sudah berkomunikasi dengan saya untuk diselesaikan dan dilalui secara profesional. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda agar ini selesai dengan benar dan baik. Gitu aja. Sudah. Pintu awas, 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 pintu awas